Puluhan rumah di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara rusak diterjang banjir bandang akibat air sungai Boya naik setinggi 8 meter. 7 rumah diantaranya rata dengan tanah setelah diterjang banjir bandang. Air sungai yang naik hingga setinggi 8 meter secara tiba-tiba langsung meluluh lantaikan puluhan rumah warga yang berada di bantaran Sungai Buaya Rabu malam. Kerusakan terparah terjadi di Desa Mabar, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang. Di desa ini 22 rumah warga rusak. Diterjang banjir bandang, 4 rumah hanyut terbawa arus air sungai, dan beberapa ternak milik warga dan 2 sepeda motor turut hilang terseret air. Hingga kini warga korban banjir bandang masih mengungsi di tenda-tenda pengungsian, sementara pemerintah kabupaten belum memberikan bantuan.